Dalam peninjauan karya bakti pembangunan talut di Dusun Ngapusan dan Dusun Mulosari ini sudah mencapai 80%. Dikerjakan secara gotong royong antar warga. Ini adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila setelah Desa Kalisalak dicanangkan sebagai Kampung Pancasila oleh Bupati Magelang beberapa bulan yang lalu. Kurang 100 meter lagi lah sudah selesai. Ini bisa terlaksana karena memang warga masyarakat yang luar biasa, dua arah Bapak Kepala Desa, Bapak Bincang, sehingga bisa guyup, bisa sempuyung bersama-sama gotong royong untuk pembangunan ini. Sehingga harapan kami ya, waktu yang kita rencanakan bisa tercapai bahkan lebih cepat. Kemudian hasilnya pun harapan kami juga lebih baik daripada yang dikerjakan secara, mungkin secara proyek atau kunjungan Dandim ini guna memastikan dan mengecek langsung ke lokasi karya bakti sudah sejauh mana sasaran yang dikerjakan oleh prajurit Kodim Magelang bersama warga masyarakat sekitar. Dengan adanya program karya bakti ini dapat membantu peningkatan dan percepatan pembangunan daerah di wilayah Kodim Magelang.